Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oja. Selamat datang di channel Seputar Geekem. Oke bosku, jadi di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru untuk Geekem BSG 8.1 Pixel 5. Dan config yang akan kita review yaitu config Pixel Tone by Seputar Geekem. Jadi hasil dari config terbaru ini, dia hasilnya mirip seperti Google Pixel ya teman-teman. Untuk tone warnanya di sini tersaturasi, namun nggak mengalami oversaturation. Dan untuk tone di warna birunya pun di sini lebih keluar ya teman-teman, config baru ini. Jadi seperti apa untuk hasilnya, simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti kan semua nggak ketinggalan video terbaru lainnya tentunya dari channel Seputar Geekem. Seperti apa untuk hasilnya, let's go kita ke reviewnya, enjoy the video. Oke, jadi sekarang kita udah ada di dalam aplikasi Geekem BSG 8.1 Pixel 5 nya dan seperti ini untuk tampilan dari config terbaru yaitu config Pixel Tone by Seputar Geekem. Dan di sini udah support 3 lensa ya teman-teman. Yang pertama ada lensa utama, yang kedua ada lensa ultrawide, yang terakhir ada lensa makro. Jadi di sini kita akan coba menggunakan mode kamera dengan rincian di sini HDR aktif. Kemudian di sini AWB kita aktifkan, untuk rasio gambar kita pakai rasio gambar yang 4:3. Oke, kita coba ke arah sini, langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice. Ini tanpa kita tapkan ke objeknya, kita lihat untuk hasilnya seperti apa. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya dari Geekem BSG 8.1 Pixel 5 menggunakan config Pixel Tone by Seputar Geekem. Ini kita menggunakan rasio gambar yang 4:3 dengan rincian tadi AWB aktif. Kalian bisa lihat di sini untuk tone warnanya bagus banget, di sini tersaturasi ya teman-teman. Dan ini nanti config ini bisa juga kalian gunakan untuk objek orang dengan rincian nanti AWB aktif. Dan kita lihat di sini untuk detailnya juga bagus, hasilnya jernih sekali. Kemudian di warna langit juga di sini untuk birunya keluar ya teman-teman, perfect banget. Dan config ini juga udah support banyak sekali perangkat MediaTek dan juga Snapdragon. Oke, kita coba sekali lagi, kita coba ke arah sini teman-teman, kita ganti arah objeknya. Di sini kita uji coba AWB kita matikan. Oke, kita paskan seperti ini ke objeknya, coba kita tap langsung aja kita shoot. Oke, nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya di AWB off, hasil dari Geekem BSG 8.1 Pixel 5 menggunakan config Pixel Tone by Seputar Geekem. Nah, di AWB off sendiri di sini untuk karakter warnanya dia nggak terlalu tersaturasi ya teman-teman, lebih ke natural di sini. Yang nggak berubah di sini yaitu di warna langitnya, untuk tone warna birunya di sini masih keluar. Dan kita bandingkan dengan AWB yang kita aktifkan tadi, di sini AWB aktif, saturasi warnanya sedikit lebih keluar, tapi dia nggak mengalami oversaturation ya teman-teman. Dan untuk kedua hasil ini, baik itu AWB off maupun AWB on, hasilnya udah sama-sama bagus dan hasilnya juga jernih. Oke, kita akan coba tes di beberapa objek lainnya, simak terus video ini sampai selesai.